Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Seri HP Poco emang terkenal akan speknya yang gahar, mulai dari Poco yang murah sampai yang rada mahal. Sesuai dengan judul videonya, di sini gue udah siapin HP gaming Poco yang laris manis di tahun 2024. Nantinya HP tersebut juga bisa kalian beli lewat toko gue ya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia guys. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Dan berikut 5 HP gaming Poco yang laku keras di tahun 2024 versi ya Techno. Buat kalian yang punya budget 1 jutaan, Poco C65 jadi pilihan yang menggiurkan buat dibeli. Untuk layarnya sendiri lumayan gede dengan ukuran 6,74 inci dan apalagi layarnya tersebut juga udah didukung guys sama refresh rate mulus 90Hz. Untuk urusan performanya, chipsetnya ngadelin Helio G85 yang udah cukup gesit buat multitasking. Buat gaming tipis-tipis juga nggak akan jadi masalah ya, yang mana kalian juga bisa milih varian memori yang gede 6/128GB ataupun 8/256GB. Meskipun kameranya bukan jadi nilai jual utamanya, tapi seenggaknya sang vendor udah ngasih nih triple kamera belakang 50MP yang hasil fotonya nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang bagus. Intinya ya nggak ngecewain lah ya. So kalau kalian naksir sama Poco C65, HP-nya bisa disikat di Ya Techno Store secara baru dan bergarasi resmi Indonesia. Link Ya Techno Store ada di deskripsi tuh. Karena HP 5G dan NFC Xiaomi termurah udah pada goib nih, di sini gue rekomendasiin Poco X5 5G yang murah tapi masih eksis. Kelebihan utama larinya terletak pada chipset Snapdragon 695 5G-nya, which is chipsetnya terkenal lewat performa dan efisiensi dayanya yang oke ya. Sebagai HP Poco series, Poco X5 5G juga punya bodi yang cukup tipis dan ringan. Apalagi layarnya juga udah AMOLED 120Hz, mantul kan? Dukungan fast charging 33W dan fitur NFC juga udah ready di HP ini. Cuma sayangnya speakernya masih mono ya guys. Nah kalau kalian tertarik sama Poco X5 5G, HP-nya bisa disikat di Techno Store Shopee maupun Tokopedia. Punya desain fresh dan build quality yang oke. Poco M6 Pro juga ngebawa bezel layar yang sangat tipis. Gak cuma sampai di situ aja ya guys, HP berlayar 6,67 inci ini juga pakai panel AMOLED 120Hz yang manjain mata banget. Dengan persenjataan chipset Helio G99 Ultra, jeroannya juga diperkuat lagi sama RAM 8GB dan internal memori Babon 256GB. Kalau memori internalnya kalian rasa kurang, kalian masih bisa nih ningkatin storage ya via microSD hingga 1TB. Untuk kemampuan kameranya juga nggak bisa dianggap remeh, yang mana kamera belakangnya punya fitur penstabil OIS, termasuk juga rekaman video Full HD 60fps. Nah, kalau kalian naksir sama Poco M6 Pro, HP-nya ready banyak di Techno Store ya, yang link pembeliannya ada di deskripsi. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings.
from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Masih dari seri HP Poco, kalian juga bisa pertimbangin Poco X6 5G yang speknya ajib banget. Pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang support jaringan 5G, performanya yang gesit juga diperkuat lagi sama memori yang gede. Ada RAM sebesar 12GB dan internal memori bermuatan 256GB. By the way, untuk kamera belakangnya sendiri dia udah ada fitur OIS-nya guys. Jadi rekaman videonya itu nggak goyang-goyang ya. Well, untuk spek singkat dan harga Poco X6 5G ada di tayangan berikut. Kalau serak sama HP-nya, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Masih termasuk HP kelas menengah, Poco X6 Pro 5G juga nunjukin taringnya sebagai HP gaming berkat chipset Dimensity 8300 Ultra. Dengan modal chipset yang punya AnTuTu 1,4 juta poin tersebut, berbagai game berat pun bisa kalian libas dengan mulus pada grafik rata kanan. Nah, biar lebih worth it untuk penggunaan jangka panjang, sang vendor juga nggak lupa ngasih RAM dan internal memori yang babon banget, yaitu RAM-nya 12GB dan internal memorinya 512GB. Dengan berbagai kelebihan yang gue sebutin tadi, HP ini juga dilengkapin guys sama sistem pendingin bernama Liquid Cool 2.0. Jadi dijamin deh performanya bakal ngebut dan gak gampang panas juga ya. Well, kalau kalian naksir sama Poco X6 Pro 5G, HP-nya ready banyak di Atekno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Nah, dari kelima HP yang gue rekomendasiin tadi, kalian pengen langsung check out yang mana? Gak bosen-bosen juga gue ingetin nih, kalian bisa beli HP baru lewat toko gue ya, Tekno Store, yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!